Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berbahagia Dato' Mohd Mohamad, Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan, saudara timbalan-timbalan Ketua Setiausaha, saudara Wan Ramli, kepada sumber manusia yang menjadi host kita pada pagi ini, saudara-saudari yang dihormati dan kasih sekalian. Ini satu pengajaran pada kita. Kadang-kadang kita boleh rancang, tapi sampai time dia ada yang tak kena. Tapi kalau kita selalu berfikir bahawa apa sepatutnya menjadi plan A, B, ada backup tak, mungkin dapat kita apa ni mengatasi perkara ni. Tapi kadang-kadangnya pilihan pun tidak ada juga. Saya apa ni sentiasa mengingatkan pasal PA system ni, even pada office saya sendiri, kalau boleh dalam kereta saya tu sentiasa ada satu portable PA system. Kadang-kadangnya sampai waktunya bila berlaku tak ada juga benda tu. Jadi kita ucap terima kasih kerana benda ini dapat jalan dengan baik, tapi ingatan kita lebih baik di masa yang akan datang. Soal PA system yang melibatkan ceramah perlu kita teliti dan kita pastikan kalau berlaku macam ni ada satu backup. Saya ingat nak duduk depan tu dah, nak tempik sikit tadi. Dan saya ucap terima kasih jugalah pada bahagian semua manusia. Hari ini persembahan ada luar biasa sekali, lain pada yang lain. Jadi dah pagi orang sekolah luar pula datang membuat pertunjukan. Saya rasa pun, tapi jangan lama sangat, sedikit sebanyak menjadikan apa ni acara bulanan kita menarik. Dan saya sebutkan dalam acara yang lepas, himpunan kita yang lepas, adalah unsur-unsur kreativiti itu ditambah mencerminkan apa ni datang daripada bahagian masing-masing, bukan sekadar mengadakan himpunan. Cumanya tadi bila saya di apa ni diarak dengan tempat sirih tu, saya tanya Cik Wan Ramli pasal ni, dia kata bulan puasa ni. Saya kata bulan puasa tempat sirih jarang orang kahwin bulan puasa. Kalau kahwin bulan puasa, apa dipanggil tu, fidyah dia besar tu. Beri makan 40 orang miskin. Tapi Dato' KSU kata tak apa, dia kata siang tidur, malam kerja. Jadi dekat luar tadi ada orang pakaian Arab, apa ni, ada perigi. Perigi apa ni, Dato' KSU dia ingatkan saya ada cerita perigi buta, dia kata. Cerita pasal apa ni, seorang suami dia kahwin 18 tahun kahwin dengan isteri dia, tapi entah macam mana, tak tahulah nasib baik tak, nasib tak baik ke, suami ni, isteri ni jenis yang kuat berletih, cakap banyak, kebetulan bangun pagi tengah hari balik kerja nak tidur nak tidur. Jadi dia kata malangnya nasi aku tak tahan. Jadi satu hari tu dia kata macam mana ni nak bagi kalau hidup ni tanpa pek ni. Jadi dia lalu kat satu hutan tu, dia tahu situ ada perigi buta. Dia tolak isteri dia tu masuk dalam perigi buta. Ha, kamu duduklah sini sekejap. Jadi rupanya dia balik malam senyap sunyi, tak ada pek. Rupanya dia tak boleh tidur, rupanya dah lama 18 tahun. Hari kedua dia pun tidur lagi, tak boleh tidur, dia kata. Apa dah jadi hidupku ini? Selalunya diiringi dengan pek, dia boleh tertidur. Hari ini tak ada pek, sampai ke pagi tak boleh tidur. Dua hari tak tahan, dia pergilah. Kembali ke perigi buta, dia campak tali telaga panjang supaya isteri dia, dia nak tarik baliklah. Bila tarik tu, dia isteri tangkapnya, naik je,
tengok isterinya dengan ada bunga-bungaan. Naik itu bunyi daripada bawah gaung apa ni, gigi buta tu. Ambillah cepat-cepat. Aku pun tak tahan bunyi pek-pek-pek. Itu rupanya suara daripada penunggu gigi buta. Penunggu pun tak tahan. Ambillah cepat-cepat. Jadi saya tak tahulah bila ini bukan bercakap unsur seksis ataupun menghina kaum apa ni jantina yang tertentu. Ada juga laki yang suka pek-pek-pek, ada juga perempuan yang suka pek-pek-pek. Tapi banyak orang kata perempuan lebih daripada lelaki. Artinya dalam soal ni ialah apa ni, kita hidup sama ada suami isteri, kita hidup dalam satu kumpulan yang seperti ini, yang mana kita tidak boleh lari. Kehidupan manusia dikatakan human being is a social animal, dan ada kata political animal, dan ada kata social animal. Kalau binatang peliharaan seperti kucing ialah binatang yang cannot run away daripada kehidupan manusia. Tak boleh kucing hidup seorang-seorang. Dia mesti hidup bergantung pada manusia. Manusia juga ialah manusia yang tak boleh hidup seorang-seorang. Dia mesti bergantung pada manusia yang lain. Itu istilahnya, apa itu manusia? Manusia is a social animal. It is animal. Macam apa ni, mamalia yang lain, ada nak bernafas, ada nak makan, ada cara apa ni, darah dia panas dan sebagainya. But it is social animal. Social animal artinya dia perlu hidup bermasyarakat. Dan apabila hidup masyarakat, dia mempunyai hierarki yang tertentu dalam masyarakat. Ada yang jadi raja, ada yang jadi ulu balang, ada yang jadi sapu sampah, ada yang jadi tukang apa ni, jawatan-jawatan yang tertentu dan sebagainya, kerana sebagai social animal ianya terpaksa membentuk hierarki yang tertentu. Jadi kalau tadi kebetulan dia duduk dengan isteri yang pek-pek-pek tadi, ialah bagaimana dia menyesuaikan diri dengan keadaan ia ditentukan, disuratkan berada dengan seorang yang menjadi pasangan hidup macam tu. Kalau tidak, tak tahan, ada berlaku perkara lain. Misalnya cerita hari ini dalam surat khabar, seorang suami yang berusia 70-an menceraikan isterinya yang usia 60-an, telah berapa puluh tahun dia berkahwin kerana perbedaan dari segi pandangan politik. Suami orang PAS, dia tak tahan isterinya tak mau masuk PAS. Jadi dia ceraikan isteri dia dan dia beri muta'ah RM200 dan saraan hidup RM600 selama 3 bulan. Alangkah malang nasibnya apabila sampai ke peringkat yang tertentu, mereka tidak dapat menyesuaikan diri. Sebab itu, apabila kita berada dalam apa yang disebutkan alam kita, alam kebetulan kita lahir sebagai orang Islam, kita lahir sebagai di alam Melayu, kita lahir di kalangan masyarakat Malaysia yang mempunyai struktur dan fabrik sosial yang tertentu. Ada perkara yang perlu kita menyesuaikan dan menerima keadaan ini, dan kalau kita ingin membuat perubahan, sudah tentu ia memerlukan masa dan ketika untuk membuat perubahan tersebut. Dan sebab itu apabila kita menyambut bulan Ramadan yang saudara Wan Ramli menjadikan tema pada hari ini, ialah untuk mengingatkan kita bahawa semasa bulan Ramadan ini antara amalan yang penting yang diajar dalam ajaran agama Islam pada yang beragama Islam ialah satu aspek yang penting ialah aspek bersosial. Iaitu kalau dalam rukun
rukun Islam kita ada yang bersifat very individualistic. Dia itu mesti commit dengan lafaz syahadah dia ataupun lafaz dia bahawa dia orang Islam. Yang kedua, dia solat. Solat itu ialah komitmen dia dengan Tuhan. Tetapi peringkat yang ketiga di dalam rukun Islam ialah antara dia dengan Tuhan dan dia dengan masyarakat. Sebelum dia pergi ke tingkat yang keempat, iaitu berzakat, iaitu purely antara dia dengan masyarakat. Haji dalam konteks dia masyarakat global yang lebih besar, tak boleh buat haji dekat dekat Pulau Besar Melaka ke dekat Langkawi, tak boleh. Dia mesti di satu tempat, pusatnya ialah di Mekah. Time dia mesti time yang sama, wukuf dia tak boleh waktu yang lain, ialah sebahagian daripada masyarakat global. Tetapi puasa itu ialah antara dia dengan Tuhan, ada komitmen, niat dia, ada ibadat-ibadat yang tertentu untuk menjadikan dia lebih bersifat bersih diri dia dan juga kerohanian dia. Tetapi ingatan dia dengan masyarakat, kita kena bersedekah banyak pada bulan puasa, tak boleh nak mengumpat banyak sangat, sikit pun tak boleh. Jangan kata banyak tak boleh, sikit boleh. Tak boleh nak mengata bila kita dalam keadaan lapar, must be sober. Dikatakan sober. Sober tu tak boleh nak cakap lantang sangat, nak menyanyi kuat sangat, dia tak larat. Nak berlari lebih sangat, nak terlalu aktif kurang sangat, you have to be sober during that time. Tetapi sober ni yang dimaksudkan pada bulan puasa ialah about melihat ke dalam, ataupun dikata soul searching ketika bulan puasa, untuk menghimbau diri kita, apa yang lebih, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, banyak mana yang kita lakukan pada orang keliling kita, pada masyarakat kita. Dan ini adalah ingatan bahawa kalau nak berbuka, mungkin kita dilamun dengan cabaran pasar Ramadan, tetapi at the end of the day kita tak makan pun apa yang kita beli. Untuk kita mengingatkan diri kita, ingatkan diri kita supaya kita menjadi manusia yang lebih baik selepas ini. Itulah kelebihan di dalam amalan bulan puasa. Kalau kita terjemahkan semua ini dalam konteks yang lebih besar, ialah bagaimana dalam organisasi kita yang bernama Kementerian Belia dan Sukan ini, pada bulan ini untuk kita menghimbau kembali apa yang telah kita buat. Apakah di dalam struggle kita, selain pada struggle untuk mencapai matlamat organisasi yang besar, dan matlamat organisasi itu untuk mencapai matlamat yang lebih besar bersama dengan organisasi lain. Maknanya KBS ialah sebahagian daripada sistem kerajaan. Sistem kerajaan untuk menjadikan rakyat negara ini menjadi lebih baik. Tetapi sudah tentu di kalangan, di kala kita membuat himpunan belia, kita nak menjadikan atlet kita boleh dibanggakan. Kita berusaha untuk menggerakkan belia-belia kita di bawah itu. Kalau di bawah apa ni, kepimpinan Tuan Haji Syari misalnya, sejarah IKBN itu bermula, saya selalu katakan, it begin dengan a delaying process, a delaying place untuk melengahkan problem yang dibawa oleh belia yang tidak berpelajaran tinggi, yang tidak outstanding dari segi pencapaian dan sebagainya. Marilah duduk dulu dekat pusat apa ni, pelopor belia negara dulu di Dusun Tua, bagilah sedikit kemahiran. Dia keluar daripada situ, ada sedikit kemahiran, dia boleh buat kerja gaji 400-500 pada waktu itu. Dia pakai songkok, pakai batik, lebih bersopan daripada dia membuat kerja-kerja yang tidak baik, yang kemudiannya dianggap it's not bad idea. Dusun Tua itu menjadi IKBN, dan satu IKBN tak cukup, 2, 3, 4, 5 sehingga 16 yang ada sekarang, dan perlu kita bangunkan lagi untuk menjadi yang lebih baik di samping sistem persekolahan yang sudah ada, untuk menjadikan manusia yang kita lahirkan itu manusia yang berguna pada semua. Itu kerja kita untuk kita lakukan.
Tetapi dalam proses itu sudah tentu kita menghimbau, kita juga tidak lari daripada pertarungan kita untuk meletakkan diri kita di dalam sistem hierarki. Sistem hierarki manusia itu. Saya mahu gaji yang lebih baik, pendapatan yang lebih baik, kereta yang lebih baik, rumah yang lebih besar, pakaian yang menjadi idaman apabila saya mengadakan window shopping di Suria KLCC, di sekali-sekala pergi ke pavilion dan sebagainya, ingin aku memiliki. Ataupun jawatan yang lebih dihormati. Kalau yang apa ni, pangkat-pangkat yang diletakkan labeling number dari segi tangga gajinya, dari segi apa ni, 24 nak jadi akhirnya 48, 52, 54 jusa kepada pangkat timbalan ketua pengarah-pengarah sehingga menjadi setiausaha, ketua setiausaha negara dan sebagainya. Ini adalah usaha untuk mencapai pencapaian diri. Tetapi dalam masa yang sama, sudah tentulah semasa bulan puasa ini, sometimes dalam usaha untuk mencapai, meningkatkan diri dalam hierarki masyarakat ini, kita terpaksa surrender. Bahawa dengan doa sesuatu yang kita tidak tahu apakah jawatan, kedudukan, pakaian itu adalah akhirnya lebih baik pada aku ataupun tidak. Ada benda yang kita tidak tahu. Sebab itu di dalam Islam, hari ini saya tak tahu saya jadi ustaz ke jadi apa, ya, dalam ceramah hari ini, kadang-kadangnya kita diajar untuk solat istikharah. Banyak orang solat istikharah diingat waktu dia nak kahwin, ya. Tetapi saya difahamkan oleh guru saya dulu bahawa istikharah ini kalau dia nak buat decision. Sebab di dalam doa istikharah ini selalu dikatakan pada doa pada Tuhan, ya Allah, engkau lebih mengetahui, aku tidak tahu. Engkau lebih kaya, aku tidak kaya. Engkau lebih agung, aku tidak ada apa-apa. Minta diberikan petunjuk because we don't know what's going to happen in the future. Yaitu, apakah kalau aku naik pangkat menjadi menteri, misalnya, apakah menteri itu baik bagi aku? Ini saya kata pada diri saya. Apakah kalau aku bertanding dalam pilihan raya yang akan datang, menang itu apakah baik atau tidak bagi aku, bagi umatku, bagi orang lain? Ini perkara yang kita tidak tahu. Apakah aku pangkat yang diberikan itu semestinya baik bagi diriku, keluargaku, bangsaku, umatku, masyarakatku? Aku tidak tahu. Sehingga dikatakan sekiranya ia baik, beri. Sekiranya tidak, tolong jauhkan. Hindarkan. Tolong hindarkan, tolong jauhkan supaya jangan, don't give that to me. Kerana kemungkinan itu akan menghancurkan diri aku, orang lain, keluarga, masyarakat, agama dan sebagainya. Ialah ini pada bulan puasa mungkin waktu itu kita membuat soul searching. Whatever we do, kita tidak tahu. Dan kita menunjukkan bahawa sekiranya baik, diberikan. Kebaikan itu diberikan untuk yang lebih baik pada orang ramai. That's why ada waktu kita nak berbangga. Ada banyak perkara saya rasakan semasa berada di KBS ini. Sudah banyak perkara. Yang dahulunya mungkin kita rasa kita kementerian yang agak sober. Tetapi boleh dibanggakan. Saya selalu kata, I'm very proud of KBS and I'm very proud of KBS staff as a whole. Saya bangga. Anda telah banyak melakukan perkara yang dianggap impossible dan menjadi possible. Saya tak ceritalah nak ulang balik impunan jutaan belia, pencapaian-pencapaian yang boleh dibanggakan sekarang sehingga kan nak buat apa ni,
minggu depan hari Ahad ni satu lagi tiba-tiba dipertanggungjawabkan bila idea membuat kor sukarelawan atas nama IM4U nak menggabungkan semua kementerian-kementerian yang lain. Akhirnya dia kata yang boleh nak gerak ni only KBS. Dulu masing-masing PLKN patut lama dah bawah KBS kalau saya tanya. Sebab apa yang dibuat dusun tua tu, that is PLKN today, yang dulunya. That's our core business. Tapi kenapa diberikan pada Kementerian Pertahanan? Dan bajet PLKN keseluruhannya setahun 400 hingga 600 juta. Lebih besar daripada bajet satu kementerian kita. Tapi pada waktu itu mungkin saya tak tahu ada yang mengatakan patut diberikan pada kementerian lain lebih berupaya. Yang rela, yang ini, yang itu sepatutnya very scattered by pelbagai kementerian. Sekarang ini diberikan satu tanggungjawab, let's KBS lead. Dalam acara, dalam waktu yang singkat pada 15 hari bulan dan we decide. Saya tak mahu diadakan di Padang Sasa, di stadium milik KBS, but we want to do in KLCC. KLCC adalah merupakan tempat yang paling ikonik. Ikonik maknanya tak ada tempat yang paling hebat, yang paling berprestij dalam negara kita dan antara the most iconic place in the world. Mana kalau Google Earth tu tengok, masuk Malaysia yang nampak menonjol paling tinggi ialah Twin Tower tu lah. But we decide we want to have that in that place. Ambil lah kalau KBS kata nak, you do it. Sudah tentulah ini merupakan dalam masa yang singkat, kita diberikan kepercayaan. Kepercayaan ini bukan suatu nak dibanggakan tetapi tanggungjawab. Tetapi tanggungjawab ini juga adalah peluang. Bila diberikan sesuatu bukan untuk kita lari. Kita nak sentuh-sentuh, ya orang buat, kita jadi passenger. Passenger ni maknanya dalam satu hierarki tu ada yang menjadi passenger. Driver yang nak jadi kelendannya duduk ke depan memikir siap malam jalannya begini, ini begini, kalau tempat nak break-break tempat ni apa. Yang lain seronok, we are part of it. Tetapi ini adalah peluang sekali lagi untuk orang melihat bahawa kita kementerian yang mampu memacu. Mampu untuk lead. Leads untuk apa? Untuk kebaikan orang ramai. It's not the personal glory yang kita kendaki sebagaimana yang disebutkan tadi. But it's about kita nak naik pangkat dan naik apa sebagainya untuk apakah baik untuk diri kita. No. Kita doakan untuk masyarakat kita. Tetapi makin besar diberikan tanggungjawab itu, sudah tentulah tanggungjawab kita tak boleh kita persiakan. Saya ingat apa ni selalu disebutkan bila saya menonton filem Spider-Man, saya ingat sekali lagi. Akhir filem tersebut tu kata-kata bahawa Spider-Man ni dia kata sebenarnya dia mempunyai power. Tapi power tu digunakan untuk selamatkan orang, lawan orang jahat, apa sebagainya. Dia selalu dikata bahawa big power comes with big responsibilities. Jadi sebenarnya patut ditunjuk akhir sekali bendera Amerika. That's a part of Spider-Man is, for me, is a American propaganda untuk ceritakan bahawa big power ialah, American is big power. Ramai orang marah tetapi kita diberikan big power, kita juga diberikan dengan big responsibilities. Tanggungjawab yang besar. Tu yang susah. Nak jawatan, nak kedudukan, nak apa, apakah boleh kita carry big responsibilities. Kalau Spider-Man kena tolong orang, kena mikir, ada orang susah je kena tolong. Apa seronoknya? Bukannya untuk diri kita dan sebagainya. Tetapi ini juga proses apabila KBS sudah diletakkan sebagai badan, sebagai agensi, sebagai kementerian yang boleh carry big responsibilities. Ini adalah merupakan tanda-tanda bahawa
we also going to be entrusted with bigger power, kuasa. Jadi kuasa itu apakah kita nak? Kita nak kejar. Kalau nak kejar, kita mesti bersedia untuk memikul tanggungjawab itu. Kalau saya tanya diri saya, given a choice, saya tak nak. Why should I kejar? Tetapi lari daripada amanah dan tanggungjawab juga adalah merupakan suatu yang tidak baik. Jadi sebab itu saya katakan bahawa pada bulan puasa ini, kita jadikan waktu, masa untuk kita soul searching dengan suasana keluarga, dan kita membina tradisi-tradisi kita masa bila kita buka puasa. Tradisi itu mesti tradisi KBS. Tak semestinya bila Islamik mesti pakai baju Arab. Arab tak semestinya Islam. Tapi tak apa, kalau nak kaitkan, mesti ada unta, mesti ada apa sebagainya. Itu pilihan kita. Kita ada tradisi, kita sudah ada tradisi berbuka puasa, mana mestilah ada sempurna dia. Bukan makan itu, tetapi ibadatnya. Kalau ibadatnya mesti sempurna, kalau kita hari raya kita dah mula ada tradisi kita, meriahnya macam mana, suasananya bagaimana. Apa yang kita buat, sudah kita membina tradisi kita. Dan tradisi ini mesti diteruskan. Dan kita bina, kita lengkapkan dan kita kesempurnakan di masa yang akan datang. Pada bulan puasa ini juga, atlet kita bertarung untuk mendapat pingat. Pingat itu bukan soal diri mereka. Sebab saya dengar semalam diumumkan oleh PM, dah disebutkan dulu, kalau mendapat pingat emas, dapat 1,000,000, kemudiannya akan diberi allowance hidup sepanjang hayat 5,000 sebulan. Saya difahamkan Dato' KSU sudah mula berlatih golf, harapan untuk bertanding dalam Olimpik tahun 2016. Kalau kita kerja macam ni, tak mungkin dapat 1,000,000. Jadi mungkin-mungkin kalau masuk Olimpik 2016, dapat 1,000,000 dan allowance sepanjang hidup, masih tak terlewat Dato' KSU. Kerana itu dulu tak dipertandingkan, jangan start awal. Sekarang dah baru diumum dipertandingkan, 2016 tak terlewat untuk menjadi juara pada tahun 2016 sebagai contoh. Tetapi apa yang kita minta ialah mereka membawa nama negara. Sport is more than sports. Sport is more than medal. Sports, negara yang dikaitkan dengan kekuatan ekonomi, kekuatan organisasi, membina masyarakat yang kental, jiwa, tenaga, fizik dan sebagainya, adalah merupakan suatu yang perlu diperbanggakan. Kerana dahulu orang bertarung terpaksa berperang, membunuh antara satu sama lain. Sekarang orang bertarung menunjukkan kehandalan, wira-wira mereka melalui sukan. Dan kita mampu untuk menunjukkan panglima kita, wira kita adalah lebih baik daripada yang lain dalam bidang-bidang yang tertentu. Tanggungjawab ini adalah tanggungjawab bersama, dan saya percaya insyaAllah sebagai warga KBS, bulan puasa adalah bulan yang akan menjadikan tempat kita membina soul, jiwa kita menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih kuat dan kental, supaya selepas bulan Ramadan kita bekerja dengan lebih kuat, lebih maju dan lebih boleh memberikan kebanggaan pada negara kita semua. Saya ucap terima kasih banyak dan ucap selamat hari lahir kepada semua warga KBS yang menyambut hari lahir pada bulan ini. Terima kasih.